Kamu begitu berarti, teristimewa di hati. Selamanya rasa ini, sahabat takkan terganti. Dan ingatlah hari ini, sampai kita tua nanti, sahabat tidak pernah pergi, selamanya di dalam hati. Hai, ketemu lagi dengan Ainul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sahabat tidak pernah pergi, selamanya di dalam panci. Gue pikir selamanya Raiga Denindra. Mikirnya lu gitu. Hai, Raiga Denindra di sini. Hari ini gue kangen banget, kok gue sih? Aku kangen banget sama BXB semuanya. Iya, sahabat-sahabat aku semuanya per BXB. Iya, sahabat sejati kita semuanya. Yes. Dan ternyata betul. Pas dicari-cari ada apa? Video Onyo yang belum kita reaksi. Nah, itu dia, ini udah well banget. Cuma yang Onyo nyanyi sama Anen nih kayaknya bikin kita rindu kan. Ini tuh rindu banget kalau dengar mereka duet ini. Makanya sahabat tidak pernah pergi. Ternyata tuh ada BXB yang ngasih tau kita, "Bang, lagu ini belum, Bang." gitu. Sahabat tidak pernah pergi acara buka puasa kemarin puasa. gitu. Oh ya udah, ternyata cek. Oh, belum. Ya udahlah kita rindu. Kita yakin kalau gitu ya Anet sama Onyo nyanyi lagu sahabat tidak pernah pergi. Ngarang banget gue nadanya ya kan. Yuk. Karena aku ngarang ya, aku mau ngarang juga nih biar kalian bisa subrek channel ini ya kan. Bener? Nanti lu diem aja. Enggak, lu nyanyi aneh, makanya ya udahlah daripada dengerin Raga nyanyi aneh, subrek langsung kita lanjut. Cek. Oke, mulai. Coba tuh nyanyi. Asik. Oh no. Udah sama lagi sama teriak juga. Seberangi. Salah lagi. Asik. Oh. Ini baru awal. Baru awalnya udah bikin beda banyak loh ini beda banyak, sama banyak, banyak banget. Cakep. Hah, selama nggak dengar lagu ini. Iya, gitu udah kan? Lama loh. Dan kayak flashback lagi yes. Gitu. Ya kan? Ini Onyo nyanyinya enak banget. Seperti biasa. Iringin gitar, akustikan. Onyo nyanyinya juga lembut dan enak. Yes. Itu makanannya net bagus. Iya. Langsung. Kenapa? Dia lupa lirik. Anet? Kayaknya nggak fokus. Anet lagi nggak fokus. Kurang minum air kayaknya nih. Tadi gara-gara Onyo yang ngomong apa gitu nggak tahu, mungkin Anet lihat lirik mungkin. Lihat lirik mungkin. Anet tuh matanya soalnya ngeliatin lirik. Iya. Itu Anet kayak hilang konsentrasi. Itu mungkin mata Dora dihilangin, ya kan? Gak apa-apa sih, sering sih kita lupa lagu. Manusiawi ya. Tapi lu lagu ciptaan lu sendiri suka lupa nanya ke orang, liriknya apa ya gitu. Tapi memang di sini enak sih dua-duanya. Nyanyi lagu ini yang udah lama gak kita dengar, tiba-tiba dinyanyiin dengan sangat lembut banget. Yes, dengan musik yang sederhana, merekanya sederhana juga. Tapi nusuk coy. Nah. Aduh, Onyo. Tuh kan, besar iya. Gitu kan. Asik. Aduh, ya Allah. Deh, ada apa ini?
ya ada yang membuat jokes nih, jadi pengen ketawa gini. Asik. Gila sih. Ini kalau mereka ini kalau udah akustikan maksudnya acara santai jam-jam gitu, yeah. Mereka lebih berani untuk explore. Benar enggak sih? Dan nyanyinya tuh kayak lebih enak aja, semaunya mereka, enggak terpaku sama apapun gitu kan. Betul sekali. Ini benar-benar aku suka banget sih ini. Sumpah sih, aku juga suka banget ini. Tadi pas aku udah wah, ternyata di studio juga. Iya. Sama kan berarti respon kita sama respon yang nonton di studio tuh sama gitu. Berarti sefrekuensi nih kita. Tapi ini siapa yang ganggu Onyo nih? Tahu makanya siapa yang ganggu Onyo lagi nyanyi ini? Di depan ada Mami Nia gitu sama Talia bikin iya, apa bikin jadi kayak gitu lucu ya. Gitu jadinya ya kan. Onyo nyanyi lagi asik-asiknya ketawa. Anet kenapa sih? Oh dia masuk sana juga kan? Oh dia masuk sana. Aduh. Aduh. Hah? Apakah yang terjadi? Masa cuma red doang? Mau gak ada lanjutannya lagi, bestai? Gue emosi jadi bestai nih, bukan besti lagi. Bestai tahu kan? Besti. Kenapa bestai cuma sempret doang? Ini sekali rap doang. Sumpah bete, beneran kenapa bete. Kenapa sempret doang? Bete gue beneran. Kayak kue sempret. Sempret. Kenapa dikit banget sumpah? Ini padahal udah lagi enakin dikit ya. Bete, sumpah. Dan ingatlah mesin. Hari ini. Gila lagi enak-enaknya sumpah. Kenapa? Mohon penjelasannya apa memang semprit gitu doang apa gimana? Apa yang terjadi videonya? Maksudnya kelarnya kagak jelas apa ya? Bukannya selesai gitu apa namanya? Credit title atau gimana? Ini kayak mati lampu kali waktu itu. Oh, gue dapetnya videonya segini doang ya? Gak tahu nih siapa. Ini harus ngecek ke channel deh. Siapa yang channel punya MOP yang ya? Punya, yang punya linknya coba kirimin biar kita lihat nih apa. Apakah yang upload ini emang error? Oh gimana sih semprit doang tapi kita udah bisa apa namanya? Benar lah ini lagi puncak-puncaknya kita menikmati semuanya. Karena tadi tuh kan lagi pada kagak fokus sih kan ada yang bercanda kan atau pada ketawa gitu. Pas di rest udah enak kenapa diudahan? Ini hubungan lagi mesra-mesranya. Ibarat kata ya. Disuruh bubar. Ih beneran tahu beneran ini lagi nikmat-nikmatnya. Tiba-tiba kelar ibaratnya kita lagi PDKT, PHP itu baru jadi gitu ghosting ya, itu hilang gitu aja. Siapa nih kang ghosting? Sumpah enggak enak banget diginiin. Sumpah enggak enak banget diginiin. Bener enggak enak banget diginiin. Udahlah ya. Yang pasti gue sumpah demi apa kayak. Yang pasti biarpun cuma sampret gini doang tuh ya. Beneran nih. Awal enak banget. Ini bener Onyo sama Anet nyanyinya enak banget. Seperti biasa ya. Dibalik ketawa-ketawanya mereka tapi ya. Dan aku bilang juga mereka nih kalau udah makin apa? Selagi santuy itu improvnya makin bebas gitu, enak gitu. Improvnya juga enak banget. Dipanjang-panjangin, dicengkok-cengkokin, keren. Tapi ya udahlah ya. Bete gue, udahlah. Gue bete. Daripada tambah bete lagi, mending kalian subrek biar kita enggak bete. Yuk, subrek, loncengnya dinyalain juga share ke semua sosial media. Ya, kita ketemu di video selanjutnya. Bye.